Dan tanggungjawab yang paling utama sekali apa dia? Pertama sekali adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Macam mana nak ibadah pada Allah kalau tidak kenal Allah? Jadi walaupun beribadah itu tujuan utama kita hadir ke dunia ini, tetapi dalam tanggungjawab yang pertama itu, beribadah itu kita mesti kenal Allah. Nak kenal Allah mesti dengan ilmu apa namanya? Ilmu tau, ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, ilmu usuluddin. Nah, supaya kita kenal siapa Allah yang kita nak ibadahkan ini. Dan yang kedua, tujuan kita datang ke dunia ini adalah untuk menjadi khalifah. Pertama tadi untuk menjadi hamba Allah. Yang kedua untuk menjadi khalifah. Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan, jangan kita lupa poin yang pertama sekali adalah untuk mengesakan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ada jasad tak dulu waktu di alam roh? Tak. Kita ada tangan tak? Tak ada. Siapa yang bagi semua ini? Pendengaran ada tak waktu tu? Tak. Fizikal ada tak waktu tu? Siapa yang bagi semua ni? Enam. Mula-mula sekali kita semua, sebelum kita ada jasad ni, kita ada apa? Ada roh. Nah, roh itu mengambil perjanjian dengan Allah yang kita sebut mula-mula tadi di alam roh. Nah, dan roh itu tak kenal dengan dunia. Apa dia dunia? Dunia sekarang ni lah. Waktu tu adik-adik semua clean. Ustaz pun macam tu juga. Roh kita waktu tu tidak berdosa sebab tak kenal dunia. Tak kenal dengan dosa, tak kenal dengan perempuan tak kenal dengan laki, tak kenal dengan maksiat semua sekali, bermakna clean, bermakna bersih.